sebenarnya ini adalah rangkaian acara. Kita udah bikin acara di beberapa kafe di Surabaya. Dan ini malam ini adalah puncaknya. Di mana dari kafe-kafe yang kita datengin itu, kita memberikan workshop, memberikan saya berbagi pengetahuan dan pengalaman saya. Dan tentunya di kafe itu saya melihat apa kelebihan-kelebihan dari kafe tersebut. Nah, malam inilah saya akan memberikan award buat kafe tersebut. Jadi bukan juara-juara, bukan kontes. Jadi misalnya kafe A kelebihannya adalah di bidang ini, di hal itu. Jadi sebenarnya itu. Tapi intinya adalah bahwa kita ingin pengusaha-pengusaha kafe ini bisa lebih sustainable, bisa lebih bertahan, bisa berkembang. Jadi bagaimana caranya, itulah yang kita bicarakan kemarin di tempat mereka. Wah, potensinya tentunya bagus sekali. Bahwa kreativitas dari teman-teman di Surabaya cukup baik. Tapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa bisnis ini, F&B dan mungkin bisnis apapun juga butuh fundamental. Jadi jangan hanya berpikir buka hari ini menjalankan bisnis tersebut. Tapi berpikirlah untuk berkembang. Berpikirlah untuk bagaimana ini bisa bertahan, bersaing untuk jangka yang panjang gitu. Jadi yang saya ini kan adalah mengenai fundamental dari bisnis ini. Saat ini kita nggak bisa pungkiri banyak sekali pemain-pemain dari Jakarta masuk ke Surabaya dan mereka mengambil market share yang cukup besar. Nah, kenapa? Ini yang harus kita bedah lagi. Saya kepingin pemain lokal ini menjadi tuan rumah di Surabaya. Brand-brand mereka lah yang dikenal dan brand mereka lah yang menjadi pengambil market terbesar. Lihat sebenarnya kalau kita bicara potensi dengan jumlah penduduk yang hampir 4 juta lebih, kota Surabaya itu sebenarnya menjadi destinasi juga, Mas. Jadi saya sebagai ketua asosiasi sampai sekarang sudah hampir 13 tahun, melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Yoki dengan Yoki Talki Goes to Cafe ini adalah sesuatu terobosan yang sebenarnya untuk mendekatkan seseorang yang punya passion ya, seseorang yang punya passion yang sudah berkecimpung sampai 30 tahun di bisnis F&B untuk berbagi. Nah, berbagi di sini sebenarnya kalau kita lihat, karena adanya konsep besar potensi yang ada di Surabaya. Kalau kita lihat kota Surabaya, kalau kita bicara pertumbuhan dari kafe restoran setiap tahun itu selalu double digit. Nah, ini boleh kita banggakan kalau kita lihat dari pihak pemerintahnya, ya, pendapatan daerah, ya, khususnya pajak daerah, dari restoran itu selalu tercapai. Tidak pernah tidak tercapai. Ini bisa menunjukkan bahwa potensi ataupun kuliner di kota Surabaya, F&B di kota Surabaya ini menjadi salah satu bagian yang terpenting, menjadi industri yang sebenarnya menjadi industri yang selalu diinginkan oleh masyarakat kota Surabaya. Dari Pak Yoki dapat penghargaan Best Quality dari Pak Yoki ketika Goes Cafe. Nah, ini kayaknya emang dari dulu kita itu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk gimana supaya dapat quality terbagus dari bahan-bahan yang ada di cafe, terus kita develop supaya gimana caranya kita dapat
kualitas yang cukup bagus dan fair terhadap customer, sesuai dengan harganya, sesuai dengan kualitasnya dan layanan yang kita berikan gitu. Seberapa penting sih mas kualitas itu dalam usaha gitu? Kayaknya kalau kualitas kita ngomongnya masalah produksi harusnya ya, harusnya kita itu adalah core-nya gitu loh. Core-core dari bisnis F&B ya, apalagi kalau bukan food atau beverage-nya. Jadi ketika nanti datang ke suatu tempat F&B tapi nggak punya food atau beverage yang bagus, ya berarti si customer berhak untuk memilih tempat lain. Tapi itu juga kembali lagi kalau masalah seperti itu tes kan masalah kesukaan. Jadi kalau masalah kesukaan, setiap orang itu punya sukanya masing-masing.